Kita mau makan ya satu-satu. Kita peraskan dulu ini jeruk limau. Ya dia mantap. Asupkan aja situ. Ini pakai cabe, guys. Takut pedas. Bismillah. Sesendok. 2 sendok, guys. 3 sendok aja, guys. Jangan banyak-banyak. Pedas-pedas ini mah. Mau aja saya tambah. Bismillah. Sadar, guys. Edel. Gurih, pedas, seger. Jeruk limaunya asam, seger. Assalamualaikum teman-teman, tadi sini Ilah teh punya bakso ikan. Ini satu porsi bakso ikan itu bakso ikannya teh ada 10 biji plus tahu, daun bawang dan kuahnya bening seperti ini, teman-teman. Ini mangkoknya bukan mangkok kecil ya. Ini mangkoknya mangkok gede lumayan dan ini ada sambel. Sambelnya itu pakai cabe rawit ijo. Samangkok sambalnya juga teman-teman, tas seperti itu. Dan mau Ila tambahkan juga ini pakai jeruk limau teman-teman, biar seger asem ngenah jasa pokoknya mah ya teman-teman. Sekarang Ila teh mau langsung ngemil aja tuh ya, cemilan Ila hari ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan Ila di sini. Ini Ila teh tadi abis beli ini bakso ikan, 6 porsi bakso ikan. Satu porsi bakso ikan yang ada 10 bakso ikan. Ini bakso ikannya tuh kecil banget enggak, gede juga enggak, jadi sedang ya. Dan isinya ada tahu, Ila enggak pakai bihun dan ini pakai sambal hijau. Sudah tidak sabar kita mau makan ya satu-satu. Kita peraskan dulu ini jeruk limau. Edel mantap. Asupkan aja situ. Ini pakai cabe, guys. Takut pedas. Bismillah. Sesendok. 2 sendok, guys. 3 sendok aja, guys. Jangan banyak-banyak. Pedas-pedas ini mah. Wow, mantap. Kelihatan gak sih? Lihat. Medok cabe hijau. Beuh, ini kuahnya bening banget ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mau enggak? Mau aja saya tambah. Bismillah. Sadar, guys. Edel. Gurih, pedas, seger. Jeruk limaunya asam, seger.
Bakso ikannya tuh teksturnya enak banget, kerasa banget wih tekstur ikannya. Masih ada tulang-tulang ikannya gitu. Entah biasa. Udah. Lagi woi. Pakai sambal. Pakai jeruk lagi woi. Ini tinggal airnya tuh sedikit. Udah tuh woi. Dimakan airnya mah tuh nanti sebuhku cai. Bismillah. Habak guys. Gurih banget ya. Cabai hijaunya. Cabenya cabai rawit. Guys. Enggak lah airnya mah. Ini yang mantap. Coba enggak pakai jeruk limau. Enak ya. Enak banget. Tak guys, biar ada rasa pedes-pedesnya. Ada haus sama kok atau ini sambalnya. Ini mangkok-mangkok gede, weh. Baksonya lumayan. Ya tahunya woi. Ini tahunya biasa, nggak ada isinya.
dan rasanya tuh hambar tahunya. Kuahnya enak, segar. Tapi pedes. Woi, kepedesan, kepedesan sangat pedes-pedes. Udah ini airnya. Ada jasa, guys. Ini aja. Aduh, nggak pakai sambal gak enak. Sesendok aja. Tah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak ada tulang-tulang ikannya. Eh, merusut. Ih, raga gue. Baksonya ngancleng satu, raga kehandap. Eh. Tahunya nggak dimakan karena tahunya rasanya hambar. Nggak ada rasa asinnya pun dikit gitu. Hambar banget. Ya mau makan baksonya aja. Aduh, pedes, woy. Tahunya enggak tuh. Tahunya buat dimasak aja, weh. Jangan dibuang makanan mas sayang. Tahunya mending dimasak, dibumbuin. Ini soalnya hambar tahunya. Kalau bakso ikannya, ini enak, kerasa banget ikannya. Ngomong baik, woi, habak. Ngantuk, ngantuk, woi.
Panggung. Kayak apa rasanya? Guys. Lihat aduh, untuk kan dulu aku setan dulu biji cabe doang, guys. Edel, woi, hayu. Habak lagi, guys. Cobain dulu ya kuahnya. Bismillah. Nalurnya pelan-pelan. Nanti kebesekan. Nong cetak. Semam lagi. Bismillah. Ini baksonya habis. Masih ada. Nyumput sih ini. Udah ya, bisa ya. Tuh. Ini tinggal kuah cabe. Enam porsi, 60 bakso ikan dan 3 tahu yang tiganya nggak dimakan karena wow. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Makan bakso ikan 6 porsi, 60 bakso ikan. Sambal cabe hijau sama mangkok. Udah habis. Teman-teman, jangan lupa di-subscribe. Sampai di sini dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.